Pada awalnya gue juga nggak terlalu mikirin sih hal-hal kayak gini. Dulu gue kalau ada pilpres-pilpres gitu gue nggak pernah terlalu peduli sih. Cuman somehow ya, tahun ini gue ngerasa ini benar-benar saatnya gue turun tangan banget untuk berbuat sesuatu, karena ini benar-benar nggak boleh salah pilih, nggak boleh asal pilih, harus benar-benar yakin gitu. Dan gue juga sebenarnya dulunya biasa aja sih sama Pak Jokowi gitu. Cuman ya makin kesini makin gue lihat kinerja beliau segala macam, gue makin yakin akan pilihan gue, dan ini pilihan untuk Indonesia. Mungkin untuk gambarannya gini aja deh. Antara negara yang itu atau mau pilih JKW-JK Jokowi JK, itu adalah pilihan gue. Oke, ingat yang satu fales, yang satu enggak fales. That's me. Ciao.